Oke, guys, mateng kelar. Balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada joran terbaru dari Bulzen. Ya, inilah Bulzen Batman. Joran ini adalah joran jigging. Nah, di sini Bulzen Batman ini membawa fitur baru yaitu HDCC3. Sebelumnya HDCC2, sekarang HDCC3. Apa sih, Bang, bedanya? Bedanya yaitu HDCC3 adalah HDCC2 yang dipadatkan lagi menjadi HDCC3, menghasilkan lifting power menjadi medium fast. Sebelumnya di HDCC2 lifting powernya medium atau moderate. Untuk yang HDCC3 ini lebih kaku atau lebih padat lagi menjadi medium fast. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada 5 joran. Gua bahas langsung 5 aja. Sebenarnya ada 9. Nah, untuk yang tipe overhead, besok gue bahas. Sekarang gue bahas yang tipe spinningnya dulu, biar nggak acak-acakan. Nah, untuk ukurannya dari P04 sampai 1,2, P08 sampai P2, P1 sampai 3, P2 sampai 4, dan yang paling kaku yaitu P3 sampai 6. Ada 5 pilihan ukuran, jadi lu gampang, tinggal pilih aja, bro. Oke, ini dia kemasannya. Kemasannya... kalau bilang sih premium ya, bro. Ini Batman Brutal Monster. Di sini ada tulisan DC, logo Batman dan Warner Bros. Ini kayaknya Bulzen kerjasama sama DC Comic, menghasilkan joran Batman seperti ini. Oke, di sini kita mau unboxing satu per satu, timbang satu per satu, cobain liftingnya satu per satu. Kita kepinggirkan dulu. Oke, sekarang kita bahas dulu yang P04 sampai 1,2. Ini adalah joran Batman yang paling lentur atau P yang paling kecil. Oke, pertama-tama ini adalah joran One Piece atau satu section atau tanpa sambungan. Ya. Nanti kita zoom biar lebih enak nontonnya kalian. Oke. Gua suka di sini untuk bentuk real sheet-nya dan warna real sheet-nya. Di sini ada logo Batman. Nanti kita zoom aja. Nah, untuk tube-nya juga bagus. Ada motif karbon. Di sini kayak ada motif gold seperti itu. Untuk plat belakang ini disopak sekitar berapa derajat ya? Ini memungkinkan biar nyaman pas fight, jadi kita nggak usah pakai gimbal. Nah, yang jelas joran ini yaitu terbuat dari karbon solid ya, dengan fitur HDCC3 atau High Density Carbon Composite versi ketiga. Nah, untuk versi kedua dan pertama, lifting powernya medium atau moderate. Coba kita lihat yang versi ketiga. Oke, ini dia. Ini medium fast.
Jadi kalau moderate biasanya dia melengkungnya di sini di tengah. Kalau slow di bawah, ini moderate, medium fast di sini. Ini untuk PE yang paling lentur. PE 0,4 sampai 1,2. Ini buat ultra light jigging sampai light jigging ini bisa nih. Ya biasanya sih kalau solid carbon lifting powernya lemah, tapi untuk Bulzen ini dengan teknologi HDCC 3 dia cukup kaku, jadi daya angkatnya bisa lebih cepat dan lebih kuat. Oke bro, kita zoom sedikit dulu biar lu bisa lebih jelas nontonnya. Yuk. Oke, ini dia bat paling bawahnya. Nah untuk bat paling dasarnya ini kayak disopak seperti ini. Ini memungkinkan biar lebih nyaman kalau kita fight dengan ikan. Di sini ada logo Batman-nya. Ya, Bulzen juga udah memikirkan fitur apa kegunaan bentuk bat seperti ini. Katanya ini biar lebih nyaman saat kita fight dengan ikan. Untuk Eva-nya gray camouflage seperti ini atau abu-abu. Di sini ada logo Bulzen. Ini ada extra wrapping-nya nih. Wah, keren. Untuk blanknya ini karbon solid bro. Untuk rear seatnya dari Seagate, bentuknya gua suka seperti ini, ada logo Batman-nya. Bentar, nah seperti ini, sini ada logo Batman-nya. Oke, ada X-wrapping lagi, sorry kita balikin lagi. Sini ada logo Batman. Blanknya seperti ini. Ada Brutal Monster di sini. HDCC 3 untuk spek di bawah nanti kita bahas. Nah, untuk ring guide-nya. Ini ring guide-nya pakai Seagate. Oke. Pakai Seagate. Ini untuk blank depan. Dia polos aja. Kalau blank belakang ini pakai wrapping, blank depan dia polos. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Dan top guide-nya. Top guide-nya dari Seagate. Full dari Seagate semua. Oke bro, itu dia penampakan dari jarak dekat si Bulzen Batman HDCC 3. Sekarang kita coba ukur dulu panjang batnya berapa senti untuk yang ukuran 0,4 sampai PE 1,2. Untuk panjang batnya di sini 49 cm. Ya, 49 cm. Nah, untuk ketebalan blanknya di sini blank pangkal 7,7 mili dan blank depan 1,2 mili. Ya, ini cukup kecil bro, 1,2 mili. Tapi gue yakin kalau solid carbon terus dari Bulzen udah enggak usah diraguin lagi, bro. Oke, sekarang kita ke berat. Beratnya berapa gram? Kalau tanpa label, coba kita timbang tanpa label. 164, ini kita coba timbang tanpa label. Ini soalnya labelnya banyak ini bro. Nah ini gua timbang tanpa label. 155 gram. Tanpa label 155 gram. Soalnya di sini ada label Seagate, label lisensi dari Batman-nya, terus label Bulzen. Ya, jadi ada 3 label di sini. Sekarang kita ke spesifikasi. Untuk speknya di sini panjangnya 6 feet atau sekitar 180 sampai 183 cm. PE 0,4 sampai 1,2. Untuk actionnya medium fast. Jig weight-nya 14 sampai 80 gram dan maksimal drag-nya yaitu 23 kg. Untuk kita hitung ring guide dan bending-bending sedikit. Tadi bending-bending udah sih, kita coba bending-bending lagi. Ring guide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ring guide.
full dari Seagate semua. Rear seatnya Seagate, ring gate-nya pun dari Seagate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Action-nya medium fast. Kalau moderate atau medium biasanya di sini, bengkoknya nih. Tapi ini di depan. Ya, ini ada pengaruh dari HDCC2 ke HDCC3. Oke. Ini udah pasti kuat sih kalau joran solid mah, bro. Oke, sekarang untuk masalah harga mah, ntar lah belakangan harga mah, harga nggak beda-beda jauh sih, harganya dari 1.600.000 sampai 1.800.000. Kalau nggak salah beda ukuran, beda harganya, cuman nggak beda-beda jauh sih. Dari range harga 1.6 sampai 1.8. Sekarang kita bahas PE08 sampai PE2. Di sini kita nggak usah zoom, kita bahas speknya aja. Soalnya bentuknya sama aja semua, cuman yang ngebedain di sini yaitu tentang ketebalan blank, berat, sama ini ya, apa? PE-nya. Oke, bro, ini dia. Gua enggak usah zoom karena ini semuanya sama aja, cuman beda ketebalan blank aja. Paling gua ukur di bagian pangkal dan ukur beratnya. Ini full bodinya semua sama. Coba kita on bending, kita bending dulu. Ya, ini medium fast, ini sedikit lebih kaku dibanding yang tadi. Ini PE08 sampai PE2. Ini udah medium fast. Tuh, bisa dilihat. Ya, HDCC3 sekarang pengaruh nih. Soalnya dipadatin lagi bagian karbonnya. Kita coba ukur bat. Batnya sama aja sih kayaknya. 49 cm. Nah, pastikan dulu aja nih. Ya, ini sama aja 49 cm. Untuk ketebalan blank ini 8,1, tadi 7,7, ini 8,1. Untuk blank depan tadi 1,2 ya. Ini 1,3, bro. Ini lebih tebal. Tebal 0,1 mili mungkin. Ya, ini lebih tebal, jadi wajar. Kita coba ke berat. Tadi beratnya 155 tanpa label. Kita coba timbang ini. Oke, beratnya di sini 161 gram. Ya, beda 6 gram doang. Bedanya cuma di ketebalan blank. Jadi wajar ini lebih berat karena ini blanknya lebih tebal. Soalnya ini PE-nya lebih gede. PE08 sampai PE2. Tadi kan PE04 sampai 1,2. Untuk speknya sama, panjang 6 feet, 180 sampai 183 cm. Untuk actionnya medium fast dan jig weightnya 20 sampai 150 gram. Maksimal dragnya yang ini 27 kilo. Oke, kita coba bending lagi. Ring gate-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sama. Ya, ini lebih kaku dari yang tadi. Oke, sekarang kita ke PE1 sampai PE3. Oke, ini dia. PE1 sampai PE3. Di sini ada sedikit perbedaan. Batnya dia lebih panjang untuk bat bawahnya. Nanti kita lihat aja. Nah, ini lebih kaku lagi. Nah, ini batnya lebih panjang nih untuk PE1 sampai PE3. Sedangkan ini untuk PE08 sampai PE2. Nah, perbedaannya cuma di sini aja. Ini batnya lebih pendek, bat lahalnya, sedangkan PE1 sampai PE3 dia lebih panjang. Oke, untuk ukuran real seat ini sama aja sih, ukuran 16,5 mili kalau nggak salah. Nah, di sini kita coba ukur dulu panjang batnya, sama apa enggak 49 cm, takutnya ini lebih panjang. Kita coba cek dulu, bro. Untuk panjang batnya yang PE1 sampai PE3 ini dia lebih panjang, cenderung lebih panjang.
yaitu di 50 setengah, ya 50 cm setengah. Tadi kan 49, ini 50 cm setengah. Lebih panjang 1 cm setengah. Sekarang kita coba ukur ketebalan blanknya. Untuk ketebalan blank pangkal ini 8,4 mm. Dan untuk blank depan ini 1,7 mili. Nah, ini lebih tebal lagi, P1 sampai P3. Kita coba timbang dulu. Beratnya berapa gram? Untuk beratnya 172 gram tanpa label. Kita hitung ringgitnya, sama sih 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ringgit dari si guide, 3 si guide, ringgit juga si guide. Ngasih medium fast, ini semuanya medium fast. Untuk speknya, panjangnya sama, 6 feet atau 180 sampai 183 cm. Lainnya PE1 sampai 3. Untuk actionnya medium fast, jig weightnya 100 sampai 250 gram. Maksimal dragnya sama 27 kilo. Ya harusnya sih naik, tapi ini sama 27 kilogram. Sama kayak yang PE08 sampai PE2. Oke, kita coba ke PE2 sampai ke PE4. Ini dia, PE2 sampai PE4. Ini lebih kaku lagi, bro. Ya, ini sama aja, sama PS1 sampai 3, bentuknya sama, cuman ini lebih kaku, bro. Kita coba ukur panjang batnya. Oke, ini untuk panjang batnya, dia lebih panjang lagi. Panjang batnya di sini 52 cm setengah. Ya, ini emang lebih panjang, bro. Ini yang PE berapa nih? PE08 sampai PE2. Ya, emang lebih panjang yang PE2 sampai 4. Untuk ketebalan blanknya di sini 8,7 mm blank pangkal. Untuk blank depan 1,8 mm. Dan untuk beratnya di 183 gram. Ya, 183 gram. P2 sampai P4. Ringnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ini lebih kaku lagi dari PS1 sampai 3. Actionnya medium fast, bisa dilihat. Medium fast, bukan moderate atau bukan medium. Oke. Dan yang terakhir di sini ada PE3 sampai PE6. Jadi gua bahas di sini langsung 5 joran aja. Karena kalau di satu-satu ya sama aja sih, cuman bedanya ukuran ketebalan blank, panjang bat, sama berat. Paling itu aja sih, enggak beda-beda jauh. Yang paling gede kita ukur dulu dari panjang batnya. Ini semua sama aja, cuman beda-beda ukuran dikit. Untuk panjang batnya oke, di sini 53 cm lebih panjang sedikit dibanding PE2 sampai PE4. Untuk ketebalan blanknya di sini 8,9 mili. Dan untuk blank depan mili pas. Kita coba timbang dulu. Kita timbang tanpa label.
di 191 gram. Oke. Untuk speknya di sini panjang sama 180 sampai 183 cm. PE 3 sampai 6, medium fast actionnya, jig weightnya 150 sampai 400 gram dan maksimal dragnya 30 kilo. Ya. Wah, ini yang paling kaku, Bro. PE 3 sampai PE 6. Solid carbon HDCC versi ketiga yang menghasilkan action medium fast, bukan medium atau moderate. Ini mah buat ikan-ikan gede, Bro. Oke, kita kumpulkan dulu di atas. Oke, Bro, itu dia. Kita udah bahas kelima joran Batman spinning ini. Mungkin yang overhead-nya besok atau lusa lah gua bahas. Ya, di sini untuk perbedaannya kita udah bahas tadi, udah bahas tuntas dari berat, ketebalan blank, panjang bat, kita udah bahas semua. Ya, kalau misalnya lo berminat sama si Batman Spinning ini, untuk link pembeliannya gue tulis di kolom deskripsi. Gue dapat joran ini dari Sagara Pancing. Oke deh, Sobat Angler, segitu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lo cari referensi dari joran real atau umpan, lo bisa cek di video gue sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gue terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.